Halo teman-teman semua, kali ini TK dan Playgroup Rumah Pelangi mengadakan outing kelas ke tempat pemadam kebakaran. Mau tahu keseruannya? Yuk nonton videonya sampai akhir. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Let's go! Sambil bermain handphone. Tidak pernah. Coba kamu maju sini. Enggak apa-apa. Siapa di sini yang cita-cita yang menjadi pemimpin? Berarti harus berani. Enggak apa-apa. Sama kakak ditemenin. Coba. Nanti kenapa? Nanti kalau ibu sambil lihat dijawab ya teman-teman, adik-adik. Jadi kalau main handphone sambil bermasak nanti bisa kebakaran. Nah, hal besarnya adalah terjadi kebakaran. Hal kecilnya nanti masakannya bisa gosong. Kalau gosong adik-adik tidak bisa masak ya. Memang bisa berlindung tapi hanya sesaat, karena dampaknya sangat besar. Kalau kebakarannya kecil tidak membahayakan, tapi kalau kebakarannya besar membahayakan. Nanti kita bisa terbakar. Apalagi kalau kita umpet di kamar mandi. Memang di kamar mandi itu tidak jauh dengan air. Kita bisa nyiram-nyiram air tuh, nyiram kebakaran. Tapi jadi pada saat evakuasi kakak amankan. Tapi tawannya sudah tidak ada ya, tawannya sudah mati. Ya, boleh pegang kalau mau tahu. Kayak kue kuping gajah ya, mirip. Itu mau lihat. Halo, Kak Surya, Kak Surya. Nah, jadi kalau ada sarang tawon jangan pernah. Iya, kenapa? Sekali lagi ya, nanti kita nyanyikan sama-sama adik-adik berdiri ya. Oke. Ayo Kak Surya, satu, tapi kita nanti nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Satu, dua, tiga. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Apa? Coba semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama. Sambil digerakkan ya kepalanya, tangannya berjalan ya. Ayo Kak Surya, ayo. Coba kamu di situ aja ya, di bangkunya masing-masing, tidak usah maju ke depan. Satu, dua, tiga. Satu, tepuk tangan. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau hebat sekali teman kita, tepuk tangan. Ternyata punya juga selang di rumah untuk menyemprot api. Itu adalah salah satu fungsinya untuk situasi dadakan, betul. Ada lagi yang punya selang di rumah, tepuk tangan. Nah ini dulu tahap ya. Untuk apa selang di rumah? Untuk mencuci. Betul, untuk mencuci, Kak Surya. Jawabannya masuk akal. Kamu untuk apa? Untuk siram bunga. Siram bunga, bagus. Kamu punya bunga di rumah? Nah, kalau kamu untuk apa? Untuk menyiram apa benda yang butuh air. Nah, betul sekali jawabannya. Tapi siapa yang mau? Nah, siapa yang mau?
Masih semangat kan? Masih. Kakak minta kakak minta waktunya sedikit lagi ya. Nah, lanjut Kak Surya. Yang ini Kak Surya. Nah, ini nih. Sekilas mirip apa? Coba Kak Surya dimirip-miripin. Huruf Y, betul sekali nih. Namanya ada huruf Y-nya. Iya. Apa? Tahan dulu, nanti kita nyanyikan sama-sama. Satu, dua, tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi sepuluh, jadilah tepuk tangan. Oke, bisa? Baik, semuanya berdiri. Pasti bisa ya. Apa kita nyanyi sama-sama? Boleh, adik-adik di depan nyanyinya. Ayo di depan sini, kamu ke depan. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Baris ini, baris ini. Barisnya manjang aja. Kita nyanyi sama-sama. Ayo kamu baris manjang. Ayo, kakak di sini ya. Kamu nanti ikuti kakak nyanyi sama-sama. Kamu di sini. Ayo, ayo. Nah, boleh di sini. Ayo. Sudah hafal ya lagunya ya. Ayo sama-sama kakak contohkan. Ayo adik-adik semuanya lihat kakak ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi sepuluh, jadilah tepuk tangan. Boleh dikembali. Tengah-tengah nanti terinjak-injak, minggir dong. Sekali lagi enggak? Biar hafal ya. Nanti kita sama-sama sambil tepuk tangan ya. Satu, dua, tiga. Minggir dong. Pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah-tengah, nanti terinjak-injak. Minggir dong. Bisa? Coba kita sama-sama, kalau perlu gedung ini bergetar. Walaupun kita sedikit, kita bisa jadi banyak, suaranya yang kencang. Jadi kakaknya nanti masuk ke dalamnya dengan semangat. Nah, sambil tepuk tangan ya. Satu, dua, tiga. Minggir dong.
semuanya ya. Satu, dua, tiga. Silakan duduk kembali. Baik, adik-adik kata mau nanya nih, adik-adik penasaran sama yang mana? Yang ini ya. Kira-kira dalamnya orang atau bukan? Orang atau alien? Yakin orang? Coba kita masuk maju dulu. Nah, mau dibuka atau tidak? Kalau dibuka kita itu sama-sama satu sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oh, kelihatan ya. Iya, baik. Kakak kenalkan dulu, namanya Kak siapa? Kakak Peri. Halo Kak Peri. Halo. Nah, baik. Sekarang Kakak Peri memakai baju nih, warnanya baju apa, warnanya apa? Warna putih. Warna putih, apalagi? Warna abu-abu, apalagi? Hitam. Hitam, hitam sarung tangannya. Kira-kira putih, abu-abu, atau silver? Silver. Bantu, tepuk tangan nih buat teman kita. Tapi bukan manusia silver ya. Among Us. Gak jauh dari Among Us ya, lebih mirip. Baik, Kak Peri ini memakai namanya adalah baju asmat. Baju apa adik-adik? Asmat. Nah, baju ini tahan api, tetapi orang yang di dalamnya tidak tahan panas. Nah, dengan waktu yang tertentu nih, jadi KPR ini bisa dalam waktu 15 menit aja melawan api, bisa keringetan, bisa kepanasan. Nah, jadi baju ini, baju asmat ini fungsinya adalah untuk penanganan bahan-bahan beracun atau B3 dan untuk menyelamatkan orang yang terjebak di kebakaran. Nah, lanjut, KPRI juga dilengkapi dengan sarung tangan dan sepatu. Jadi KPRI-nya ini adalah biar safety ya, sudah safety. Boleh tepuk tangan dulu buat KPRI-nya. Nah, oke, mundur lah, silakan. Nah, yang ini nih, ini khusus nih, khusus sekali yang biasanya sehari-hari kakak pakai. Oke, namanya Kak siapa? Namanya Kakak Chandra. Halo Kak Chandra. Nah, baik. Sekarang kakak mau nanya, warna baju ini apa? Coklat. Coklat apa krem? Krem apa coklat? Coklat. Betul, warnanya adalah krem. Jadi Kakak Chandra ini memakai namanya adalah fire jacket. Namanya apa? Fire jacket. Dan bawahannya adalah fire trouser. Fire apa? Fire trouser. Baju ini khusus diperuntukkan untuk pada saat kebakaran. Dan untuk memadamkan api, teman yang di belakang bisa membasahi kakaknya. Jadi baju ini tidak mudah terbakar ya. Jadi sudah disiram oleh kakaknya juga. Dan kakaknya dilengkapi dengan helm. Kenapa pakai helm? Biar tidak terjatuhan benda-benda berat seperti kayu dan genteng. Nah, kakaknya tidak lupa juga bilang, kenapa? Kaca. Kaca, betul. Jadi kakaknya tidak kena kaca, kenapa? Kaca. Kakaknya biar tidak kena kaca, juga dilengkapi nih. Ada tamengnya juga, coba turun juga. Nah,
Dan kakaknya tidak lupa juga menggunakan sarung tangan dan sepatu. Kenapa? Iya, boleh. Silakan kak, dimulai. Gak paham. Nah, ini nih, ini khusus untuk penyelamatan, penyelamatan di darat. Kira-kira warnanya apa? Apa aja? Merah, abu-abu, biru, hitam, hijau stabilo. Ya betul. Baju ini namanya adalah Rescue Jumpsuit. Baju ini berguna untuk penyelamatan di darat, seperti Olivia tadi bilang, menyelamatkan kucing di atas pohon. Nah, melihat evakuasi hewan liar seperti ular. Nah, ini baju ini dipakai untuk penyelamatan. Kakaknya tidak lupa juga menggunakan helm, sarung tangan, dan sepatu. Safety ya, hanya. Oke kak, terima kasih kak. Nah, yang ini nih, namanya kak siapa kak? Kakak Jarwo. Halo kak Jarwo. Kak Jarwo ditemani oleh kak Soko. Nah, Sobe dan Jarwo. Serius sekali ya. Nah, ada yang tahu tidak kakaknya memakai apa ini? Nah, kakaknya menggunakan baju pelampung atau rompi pelampung. Iya. Hati-hati kan, dia punya pelampung di rumah? Punya tidak? Nah, bercabang bisa juga itu bisa. Jadi baju ini adalah pelampung ini khusus untuk penyelamatan di air. Contohnya untuk korban banjir dan evakuasi orang tenggelam. Dan tidak lupa juga nih, kakaknya menggunakan apa ini? Alat ini ada yang tahu tidak? Apa namanya? Gayung apa dayung? Gayung. Gayung. Oh, dayung. Iya, betul sekali. Ini adalah namanya dayung. Fungsinya? Iya, fungsinya dayung. Fungsinya untuk mengayuh perahu. Betul. Nah, sekarang adik-adik, siapa yang mau foto sama kakak-kakaknya? Mau foto atau mau naik mobil pemadam kebakaran? Berarti tidak jadi foto ya? Enggak. Baik, sekarang adik-adiknya boleh maju semua. Maju semua. Diba mau naik apa? Diba mau naik apa? Pemadam. Yang mana pemadamnya? Yang itu. Yang itu, nak. Tuh. Papa diajak gak, nak? Udah ada semuanya. Diba naik apa, Diba? Asik. Pemadam. Kebakaran keren gak? Keren gak nak? Keren. Pegangan Diba, lihat sana Diba. Lihat ke sana. Akhirnya tercapai juga naik ini, ngambil pemadam. Gimana bunyinya? Ninu, ninu. Lihat foto.
Diba dipoto. Diba dipoto. Enggak mau. Adik-adik akan belajar cara memadamkan api.
ya, tetapi apinya tidak ada karena apinya masih terjebak macet di Cikarang. Ya, makanya belum berangkat, kata ganti dengan Jiger ya. Nanti sasarannya adalah Jiger. Ya, hati-hati karena semua hubungan Jiger dengan lagi topeng semangat. Sekarang kakak mau menunjukkan 3 anak perempuan dan 3 baik, perempuan, are you ready? Are you ready? Oke, okay, yang laki-laki, are you ready? Bawa tangan kanan yang mengepal ke atas. Tangan kanan yang mengepal ke atas. Itulah ketiga. Oke, okay, stop. Hitungan ketiga. Tembak sasarannya. Satu, dua, tiga. Tembak. Yang sudah sekarang mengepal ke atas. Hitungan ketiga, adik-adik semua bilang buka air. Satu, dua, tiga. Buka air. Lebih keras lagi. Buka air. Mbak Diba lihat itu, lihat airnya Diba. Tuh Diba lihat airnya tuh. Diba lihat air. Pegang. Maju, Ba, berani, Ba. Kayak Diba berani. Ayo Diba berani sama Papa. Ayo. Diba berani sama. Keren enggak, Ba? Keren. Ya, bis ye. Lingkaran besar.
bilang. Diba mau foto di ini di mobil. Mau dipoto di mobil, yuk.